seberapa penting sih Indonesia harus mendapatkan poin ketika melawan Thailand besok untuk tetap berada di turnamen ini dan lolos ke semifinal? Sangat penting ya pertandingan besok. Kita anggap bisa sebagai final ya buat langkah besok, buat menentukan langkah kita ke apa fase selanjutnya atau lolos ke semifinal atau enggak. Oh, pertanyaan kedua, siapakah pemain Thailand yang menurut Hansamu paling berbahaya saat ini? Saat ini nggak ada sih, semua Thailand semuanya bagus-bagus ya. Kita tahu sendiri kan kualitas dari pemain Thailand, meskipun nggak ada nama Terasil atau Canatip dan yang lainnya, kita harus waspada semua. Tapi untuk saat ini striker itu yang kemarin cetak 6 gol itu, Addison itu ya. Oke, apakah Addison Chryson Addison Chryson sendiri yang cetak 6 gol dan kemungkinan besar bakal ngelawan Hansamu di lini pertahanan Indonesia. Sudah seberapa siap, apakah ada persiapan bagi Hansamu untuk duel dengan Addison? Ya, kita siap-siap aja sih. Bukan strikernya aja yang bagus, kan saya bilang tadi semuanya pemain Thailand juga bagus. Kita nggak waspada satu pemain atau dua pemain, semuanya Thailand tim bagus. Dan kita siap. Siap. Terus kemarin kan Indonesia lawan Timor Leste tertinggal terlebih dahulu. Iya. Terus respon anak-anak di setelah tertinggal bagus banget dan akhirnya bisa membalikkan keadaan. Apakah itu yang dibutuhkan oleh Indonesia, mental seperti itu atau permainan seperti itu yang ditujukan ketika mencetak 3 gol ke gawang Timor Leste? Ya betul ya, kita alhamdulillah kemarin menang. Setelah pertandingan pertama kita kalah, kita sangat ada beban lah dari apa masyarakat Indonesia. Terus kita main lawan Timor Leste di kandang, justru itu yang membuat kita malah tekanan itu agak berat gitu ya, apalagi kita tertinggal. Tapi alhamdulillah kemarin mental pemain lagi dalam kondisi bagus dan kita bisa membalikkan keadaan. Okay. 3-1. Terus kemungkinan besar nanti ada 4.000 penonton fans away Indonesia yang datang ke stadion untuk mendukung timnas Indonesia. Apakah kedatangan mereka bisa memberikan sedikit atau mungkin memberikan semangat bagi para pemain yang ada walaupun tidak sebanyak fans Thailand yang ada di stadion? Tentunya ya, supporter sangat butuh. Kita sangat butuh sama supporter dan kehadiran mereka buat motivasi kita buat bermain gitu.